Mari ni pi buat gigi, gamaknya dia gerdi cuci gusi aku ni sampai bersih-bersih apa semua. Dia jadi ngilu pula dah nak macam sakit gigi. Tu buat sakit gigi kah? Dental Suriani. Eh tak apa nak, sedap lah. Dia rasa macam ngeng. Duduk tunggu lama betul tak masuk kelas sirah. Syekh Mahmud. Oh, biji amik. Ngantuk tak? Tak. Mana antibiotik gigi tak ngantuk. Tadi hari nak suruh ubat kat aku. Lepas tu dia teringat dia lari. Lari apa tau? Lari pi amik bekas ubat. Hari tu dia dah kena marah dengan aku. Sejak bila hang suruh ubat dengan tapak tangan hang? Ha? Ha, sebab biar hang ingat. Lepas tu? Aku nak buka macam mana? Sebelah pegang handphone sebelah pegang ni. Ni kita beli kat Blenheim tu kan? Elok-elok kita beli yang ni pun aku pun pecah ke lah. Terpecah lah yang jatuh. Yang Queen Elizabeth punya tempat ubat tu. Macam tahu-tahu je kan? Nak kena pergi lagi sekali ke apa beli tempat ubat yang pecah tu? Baiklah. Kepada orang kaya. Wali Allah juga. Dua-dua wali Allah. Miskin dan kaya. Yang miskin tu dia kata, bagi. Bukan dari engkau pun. Yang ni itu harta Allah. Itu dari Allah. Aduh. Berapa hari ni tak habis-habis lagi coklat ni. Tak tahu nak makan apa. Hari tanya nak makan apa, aku cakap entahlah tak tahu. Mi dah buat, nasi dah masak, apa semua. Cemui. Nana order dengan Grab je. Tengoklah apalah, sandwich ke apa ke. Tak ada selera. Tapi besok kita posan lah. Besok Khamis. Ha, lagi satu nak abang ampang kan. Kita nak sampai dah bulan Zulhijjah ni. Cuma ampang kena posa 9 hari tu. Posalah nak. Banyak dia punya pahala dia, cik oi. Sudah sampai. Eh, ayak ni lah. Kosong. Cepat makan. Comelnya. Eh, Ali punya sup ni. Mushroom. Panggil dia. Eh, Ari. Rumah itu serviet. IKEA tu aku nak tunjuk abang kat mereka yang best tu. Yang ni. Mana plastik nak tunjuk kat mereka? Aku kan suka tisu kan. Jadi... kalau aku pergi London tu, salah satu sebab aku pergi London tu sebab aku suka pegang tisu dia apa, serviet dia apa tu, okay? Serviet bukan napkin. Jadi, serviet tu dekat London tu, dekat satu restoran Chai Wool ke Harrods tu, sedap lah. Lepas tu dekat, mana lagi, dekat Nusret ke apa. Tapi normally, kalau Europe tu, kat Paris ke, kat mana-mana ke, Italy ke, mana ke, serviet dia pun akan tebal, puas kita lap mulut. Bukan macam serviet kenduri warna pink atas meja rumah kenduri yang kita lap habis. Mulut kita berdarah sebab nipis buat dari plastik ke apa, aku tak tahu lah kan. Jadi aku nak share dengan hangpa lah. So serviet ni nama dia ini. Mottaga. Aku siap cari dia dekat London kot, kat jauh. Rupanya dekat IKEA pun ada ni nama dia ni. Yang ni kalau hangpa pegang kan memang sedap sangat-sangat. Dia macam sedap. Jangan pergi tumpah. Rapat sikit. Ni sakit sudu ni kalau kita tepi. Habis dia tumpah. Tu orang tua-tua kata, budak-budak tak boleh nak fikir. Okay, makan kah? Sekejap solat kah? Esok puasa, okay?